ada tiga perkara lah yang membuatkan saya akhirnya masuk dalam bidang filem. Di sekolah, sekolah rendah, saya dah dapat gelaran King Comic. Tak ada baca buku sekolah, baca komik. Tapi komiklah yang mula-mula bawa pengaruh. Yang kedua adalah sastra. Jadi saya minat dengan sastra orang putih. Kerana masa tu saya sekolah orang putih. Dan yang tu yang membawa bagi foundation yang kuatlah kepada saya dalam bidang apa ni penceritaan. Yang ketiga adalah fotografi. Jadi saya mula beli kamera tahun 65 dan saya banyak baca buku dan tengok apa ni karya-karya fotografer yang hebat dalam dunia ya. Jadi semuanya walaupun saya tak dapat latihan formal dalam mana-mana bidang pun, tapi saya seakan-akan sudah belajar dengan yang pakar. Lepas tu animasi begitu juga. Jadi kalau kita belajar dengan pakar, takkanlah kita tak boleh pandai, kan? Jadi sangat penting bagi saya yang saya ni belajar sendiri dan membimbing diri sendiri. Sehinggalah saya datang ke Kuala Lumpur pada tahun 64. Saya gagal tingkatan 5, dapat markah yang sangat-sangat buruk. Tapi dalam bahasa Inggeris saya dapat 1. Saya seorang saja di sekolah saya, masa itu dapat 1 setiap tahun. Dan itulah yang banyak membantu saya. Kerana bila saya baca buku-buku orang putih, mudahlah saya faham. Bila saya datang ke Kuala Lumpur 64, itulah pertama kali mula bekerja umur 19 tahun di Robinson's Department Store dekat Jalan Tun Perak. Bangunan tu pun dah tak ada lagi sekarang. Jadi saya jadi assistant kepada kawan saya jugalah, kawan sekolah. Dia jadi penghias showcase dan juga buat commercial art. Jadi saya ni bolehlah melukis sikit-sikit tapi tak ada bakat melukis, cuma minat melukis. Maka saya pun tiru, lama-lama pandai melukis. Jadi gaji saya RM100 masa tu. Kerana teh tarik 10 sen, roti canai 10 sen, bolehlah hidup zaman tu. Jadi lepas beberapa bulan, bos saya pun pindah pergi tempat lain. Saya jadi ambil alih, naik gaji jadi RM150. Jadi kerja yang saya buat ni, saya tak pernah termimpi nak buat commercial art, hiasan store dan sebagainya. Dan selalunya bila saya bila berdepan dengan sesuatu yang saya tak pernah buat, saya akan cari rujukan. Jadi saya banyak pinjam buku daripada library Lincoln Center masa tu, British Council Library, dan saya banyak meniru daripada ini, tapi saya menyesuaikan untuk keadaan di Robinson itulah. Sehingga tahun 67 saya pun berfikir nak duduk balik SPM nak dapatkan kurang-kurangnya adalah sijil ya. Jadi saya pun terkejutlah dapat keputusan, saya pas ngam-ngam sajalah. Tapi bahasa Inggeris tetap saya dapat 1. Dan kebetulan pada tahun 67 keluar advertisement untuk saya bekerja di di filem negara lah. Ada permohonan saya buat untuk jadi graphic artist. Jadi saya pun hantarlah, datang interview 10 orang termasuk saya. Jadi saya tengok kiri kanan lukisan dia orang lebih baik daripada saya, kelulusan lebih baik daripada saya. So saya ingat tak dapatlah. Tapi bila saya datang di sini untuk buat praktikal, saya lah orang pertama yang siap. Dan lepas tu pergi interview dan tak sangka lah, rupanya saya seorang dipilih. Lepas 25 tahun, saya duduk jadi ahli panel bersama timbalan ketua pengarah masa tu, duduk sama dengan saya jadi juri untuk menilai program RTM. Jadi saya tanya dia, Mr. Wong, nama dia Wong Kai Wing, seorang editor hebat masa tu. Dialah yang edit Senoi Serok. Jadi saya tanya dia, apa pasal pilih saya padahal yang lain semua lebih hebat? Dia kata, engkau ada 3 perkara yang tak ada pada diorang. Nombor 1, bahasa Inggeris saya dapat 1. Kira luar biasa lah pada zaman tu. Yang kedua,
engkau buat satu kerja yang kami tak pernah dengar, iaitu penghiasan showcase. Kerana masa tu hanya Robinson saja pasaraya yang pertama, dan dia punya showcase tu bukan yang besar, panjang 22 kaki. Yang ketiga, dia kata engkau melatih diri sendiri. Kau tak tunggu dihantar dapat latihan. Kami cari orang macam ini. Ternyata saya boleh katakan pemilihan dia tu tepatlah. Kerana akhirnya dia tahu kalau saya bahasa Inggeris bagus, akhirnya boleh jadi scriptwriter, boleh jadi pengarah dan fotografi juga. Jadi bila saya datang tu, saya hanya tunjuk foto-foto kerja saya dan dua lukisan saya buat satu hari sebelum tu. Rupanya dia nak kerja macam saya buat, buat huruf dengan tangan pakai brush yang sangat halus. Saya pun tak tahu di filem negara rupanya macam itulah yang kita nak buat tajuk-tajuk filem. So mulalah saya buat tajuk filem dan tak ada seorang pun tunjuk dekat saya. Dan tahun 68 saya masuk, tahun 72 baru dapat peluang buat animasi. Masa itu ketua pengarah dia John Nettleton. Jadi dia ni baru masuk dan dia datang ke pejabat kami. Dia kata, saya nak korang buat trailer-trailer hari raya, hari raya haji, Christmas dan sebagainya. Saya serahkan bulat-bulat kepada korang. Sebelum tu dipakai penerbit. Rupanya tak menjadi. Masa tu Jamil Sulung, Haji Jamsari, dia orang tak ada pengalaman buat trailer yang menggunakan grafik dengan animasi. Jadi saya buat hari Christmas tahun 1972. Maka saya pun sudah terkenalah bug, iaitu minat pada animasi. Maka saya pun pinjamlah filem-filem dekat library di Filem Negara yang High Commission Jerman, Canada, semua serah. Saya ambil filem tu 16mm, saya gunakan magnifying glass, saya tengok macam ni, saya pun tiru cara berjalan, meletup, asap dan sebagainya kan. Maka saya pun apply pada kerja saya. Jadi itu lanjutan daripada apa yang saya buat di Robinson lah. Jadi sepanjang kerjaya saya, saya kalau berdepan dengan sesuatu yang tak pernah buat, saya tak kata saya tak mau buat. Kalau saya tak buat, bila yang saya boleh buat nak dapat pengalaman kan? Jadi inilah satu perkara yang orang muda hari ini kena biasakan, jangan bercakap pasal duit atau gaji dulu. Nombor satu, peluang untuk buat supaya boleh masuk dalam CV kita. Jadi itulah yang membawa kepada sikit sebanyak kejayaan kepada saya lah. Jadi masa saya di sekolah menengah, ada satu guru Cina nama dia Chong Wun Kwan. Dia tahu saya ni daripada keluarga miskin, tak ada duit nak beli cat apa semua, tapi dia tengok saya minat melukis. Dia pun bagilah cat free, kertas lukisan pun percuma dia bagi. Lepas tu dia bimbing saya. Itulah yang awal sekali dan saya ingat yang itu bagi kesan lah. Tapi masa di sekolah rendah, ada juga guru Cina juga. Dia bercerita tentang The Monkey God. Monkey God tu cerita hebat, sebahagian daripada Journey to the West lah, di China. Jadi cukup menarik dan saya tunggu tiap-tiap minggu nak datang kelas dia, nak dengar dia punya cerita. Jadi itu pun bagi pengaruh juga. Kemudian bila saya di sekolah menengah tu, saya baca buku sastra satu hari satu. Bayangkan, sampai cikgu takut nak tegur bahasa Inggeris saya. Kenapa? Saya tahu perkataan yang cikgu tak tahu. Bayangkan kalau baca satu hari. Jadi saya tak baca buku sekolah. Itu yang fail tingkatan 5 tu. Jadi sastra itulah yang bagi satu pengaruh yang kuat kepada saya, sehingga saya faham tentang penceritaan. Jadi tak perlu saya hadir kursus. Kenapa? Saya ada sesuatu yang bukan semua orang yang ada lah. Itu dipanggil aptitude. Aptitude ni bukan attitude, aptitude. Aptitude ni kita melihat seseorang buat sesuatu dengan satu cara, maka kita pun tiru. Maka lama-lama kita akan dapat. Ya, ataupun ada gaya sendiri nantilah. Ni aptitude ni ada sikit payah. Jadi cara belajar ni ada 4 macam. Satu daripada guru. Yang kedua, kita meniru cara orang lain buat. Yang ketiga, kita trial and error. Kita buat tak jadi, buat tak jadi. Lama-lama mesti jadi.
Yang keempat, kalau kita ahli fikir. Jadi kalau kita nak maju, kita kena ada sedikit sebanyak daripada empat-empat ni. Kerana tiap-tiap satu keadaan, dia memerlukan satu pendekatan yang berbeza. Jadi kita kena tahu pendekatan mana yang sesuai untuk keadaan sebegini. Jadi rupanya saya ada empat-empat ni. Jadi kerana saya tak dapat pendidikan formal dalam animasi ataupun filem, dia membuatkan saya berbeza daripada orang yang belajar secara akademik. Dia tak akan dapat. Kerana orang kata apa, the university of life ni adalah berbeza daripada belajar secara akademik. Jadi zaman dulu, selalunya ada, kalau kita nak belajar sesuatu, kita pergi jumpa satu orang tua, kita jadi apprentice, duduk di rumah dia, macam dalam Pendekar Bujang Lapuk kan. Itu memang betul lah. Jadi guru sebegitu, dia bukan nak ajar tau. Dia hanya akan cakap, terpulang kepada kita, boleh terima atau tidak. Tetapi di sebalik itu, adalah satu apa yang kita panggil spiritual transfer. Kalau murid itu rajin dan dia apa ni, ada disiplin dan dia pula taat pada guru, tidak apa ni, niat dalam hati pun tak boleh sesuatu nak melawan guru dan sebagainya, maka akan ada direct transfer. Inilah yang tak akan dapat hari ini. Dulu orang kebanyakannya lurus. Jadi kerana itulah pembikin-pembikin filem di Singapura jadi hebat dulu, penyanyi, pelakon dan sebagainya. Kerana dia merupakan Melayu satu masa dulu yang sekarang dah jadi lebih macam dah. Jadi bila tahun 69, tahun 67 saya mula belajar ilmu mempertahankan diri. Saya belajar kuntau daripada kawan dan akhirnya saya pun jadi guru juga. Dan kemudian saya belajar silat, ada tiga macam, dan saya belajar judo. Jadi yang ini, dia sebenarnya, dia develop confidence. Jadi kita tak takut nak pergi ke mana, atau kita tak heran lah orang hebat macam mana pun. Tapi kita belajar tu, sebenarnya guru tu bukan nak ajar ilmu mempertahankan diri. Dia nak mengajar kita yang lain, iaitu mengenal diri. Jadi bagi orang Melayu, diri ini ada empat. Diri, diri tersendiri, diri yang terperi dan diri sebenar diri. Kita ni sekarang duduk dekat tahap yang mana? Kebanyakan duduk tahap satu saja. Dia tak pergi ke ini semua. Dia kenal diri orang lain, dia tak kenal diri dia sendiri. Jadi bila tahun 70-an, 70 saya ingat, saya ada guru banyaklah, guru tarikat. Beberapa orang tapi semuanya tak lekat. Akhirnya guru yang saya jumpa tu di Kampung Baru, saya datang Kuala Lumpur pertama, saya tumpang rumah satu orang tua. Rupanya dia tu adalah murid tua guru saya, belum kenal. Kemudian pindah sewa bilik di rumah orang kanan guru saya, pun belum jumpa guru saya. Pergi berguru sana, berguru sini, pergi ke jauh-jauh lah, bukan dekat. Kemudian barulah akhirnya berjumpa dengan guru saya ini yang boleh dikatakan membentuk saya lah tanpa dia mengajar. Dan walaupun dia dah meninggal, dia tetap menjaga saya. Ini ada cerita pelik sikit. Jadi dialah yang banyak yang bagi bimbingan dan dia juga meramalkan beberapa perkara yang akan berlaku kepada saya, termasuk yang saya nak dapat Merdeka Award. Bayangkan, 48 tahun dulu. Jadi dalam pada itu, bila arwah Muhammad Zain Hussein, ketua pengarah, salah seorang ketua pengarah apa ni, filem negara ni, dia bila pencen awal, barulah saya rapat dengan dia. Dan dialah yang banyak meletakkan pahaman tentang filem. Walhal dia sendiri pun tak belajar, tapi kata-katanya sangat-sangat praktikal. So dia jadi mentor saya dan saya banyak pakai banyak perkara-perkara yang dia cakap dengan saya lah. Salah satu adalah the best candid shot is a directed shot. Dan memang betul lah, orang tengok fotografi saya kan lain. Walaupun saya suruh mamak kedai tarik tu ambil gambar, saya bagi tahu dengan dia, begini, begini. Tengok.
Jadi ramailah yang di Facebook saya posting-posting, dia ikut gaya saya. Jadi pictures must tell the story. Dia nampak candid tapi sebenarnya semuanya tersusun. Itulah filem. Jadi filem ni menipu. Segala-galanya disusun di hadapan kamera tapi semuanya untuk tujuan tertentu. Itu kita panggil mise en scène. Walaupun saya pernah hadir kursus ya, macam kursus penulisan skrip, lecturer dia daripada BBC dekat IPTA. Kemudian saya pergi ke US, saya pergi luar negara banyak dengan duit saya sendirilah. Pergi dengar seminar dan sebagainya. Dan kemudian saya pergi belajar film dynamics di US dekat International Film and Video Workshop. Tahun 1991 duit sendiri, 1994 film negara akhirnya hantar saya ke luar negara. Jadi film dynamics ni bila saya belajar, saya nampak persamaan dengan apa yang saya belajar tentang ilmu mengenal diri. Rupa-rupanya filem ni adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang belum lagi diterokai yang sedalam-dalamnya. Tapi kalau kita baca buku Andrei Tarkovsky, bertajuk Sculpting in Time. Jadi dia sangat spiritual. Itu sebab dia dipanggil poetic filmmaker. Jadi beberapa orang ni lah macam Teguh Karya. Saya kenal baik dengan dia. Dia pengarah tersohor Indonesia. Dia Cina Katolik. Tapi filem dia macam orang Islam buat. Macam mana tu? Orang Islam buat filem pasal orang Islam pun tak menjadi. Tapi dia ni bermakna dia sudah mengenal diri. Tahap ke-3 dengan 4 lah. Jadi inilah yang tidak ada pada ramai orang yang masuk dalam bidang filem. Dia hanya belajar filem hanya setakat teknikal. Dia tak go beyond. Misalnya penyunting-penyunting, cameraman di filem negara kan, hanya tahu aspek teknikal. Dia orang bab estetik dengan yang lain-lain dia orang tak tahu. Jadi kebanyakan cameraman di Malaysia ni begitu jugalah. Cuma ada beberapa yang nama besar lah. Bila saya bercakap tentang sinematografi, baru dia orang tahu rupanya kita kena tahu how to tell the story with the camera. Bukan hanya merakam. Orang macam Mat Noor Kasim, Indra Cik Muda, Raja Mokri, semua belajar dengan saya bab semiotik untuk filem. Jadi inilah yang satu yang saya punya speciality. Ini saya belajar dengan sendiri dan saya dah lecture tentang semiotik di Norway, di Germany, di India dan banyak tempat lagi. Dan dia orang heran daripada mana dapat. Pasal apa? Pasal perkara yang saya cerita tidak ada dalam buku. Tidak ada satu buku yang khusus yang bercakap tentang bahasa filem dan bagaimana image tu akan bercakap kepada audiens. Macam mana P. Ramli boleh tahu? Itu yang berbalik kepada apa yang saya cakap tadi tu. Orang dulu jalan lurus. Jadi kalau seorang pembikin filem, perjalanan dia betul, maka Tuhan akan datangkan perkara itu. Kita hanya belajar teknikal-teknikal ni tak cukup. Jadi daripada situ, saya banyak juga campur dengan ahli-ahli akademik lah. Sebagai kawan, macam arwah Dr. Anwar Noor Rai, salah seorang mentor saya. Dan bila kami buat satu forum, dipanggil Forum Film Kuala Lumpur, kami bercakap tentang filem. Jadi bila saya buat paper saya, dia akan tegur. Kalau dia kata, ini lecture dalam kelas, maknanya tak bagus. Jadi saya terpaksa fikir, apa sebab dia cakap macam tu? Bila saya tengok, sekarang saya fikir dengan cara yang berbeza, memang betul lah, macam lecture. Ada sekali tu saya tulis tentang Seman, arahan Mansur Putih kan. Dia baca, dia cakap, senang ya, aku bagi engkau A. Maknanya bagus lah tu. Jadi daripada situlah saya belajar. Dia bukan ajar dengan cara direct. Jadi kalau saya sudah dapat orang-orang yang hebat macam ni sebagai guru dan mentor, bolehkah saya tersilap? Takkanlah, tak boleh dapat sikit kan? Jadi sangat-sangat penting. Empat perkara yang saya pegang yang bawa kepada kejayaan. Nombor satu, kita kena baca buku. Buku sastra yang membawa kita ni kepada pemikiran. Tapi ilmu bukan dalam buku, ilmu di mulut guru. Buku tu dijadikan rujukan, jangan jadi sandaran. Kerana setiap buku
adalah pemikiran seseorang pada sesuatu masa dan semuanya akan berubah. Jadi dia hanya jadi rujukan, terutama macam kita buat thesis dan sebagainya. Yang kedua, kita kena tengok filem. Dan filem yang patut kita tengok adalah filem tahun 40-an, 50-an dan 60-an. Kerana selepas perang ada berlaku perubahan yang ketara pada dunia. Maka kita lihat perkara ini wujud di dalam filem dan semua itu ahli fikir. Jadi seorang pengarah filem, dia ahli fikir. Dia melihat bangsa dia, dia melihat negara dia pada sesuatu masa. Dan filem yang baik, bila dibuat pada katalah tahun 2020 ni, bila dia penulis tu menulis, apa yang berlaku pada tahun itu akan mempengaruhi penulisan dia. Jadi, bila saya banyak baca buku, buku fiction, akhirnya bila saya dah masuk mendalam, saya dah tak boleh baca fiction lagi dah. Saya masuk non-fiction dan saya baca buku-buku akademik. Sehingga saya menulis secara akademik dan disiar dalam jurnal-jurnal akademik di luar negara. So, setakat ini dah 45 penulisan saya keluar dalam buku di luar negara, di majalah, jurnal akademik dan juga di Malaysia. Jadi guru ni sangat penting. Tapi guru tu kena bimbing, bukan mengajar. Di sekolah ya, mengajar alif, ba, ta, a, b, c kan. Tapi bila kita sudah dewasa, kita bukan lagi belajar macam dulu ya. Kita banyak perkara kita kena fikir dengan sendiri dan kita boleh tidak bersetuju dengan guru kita. Jadi itu sangat penting. Bila saya mengajar dekat Aswara, saya kata, walaupun kau tak setuju dengan apa yang saya cakap, saya nak tahu apakah hujah kau. Kena sampai macam tu. Jadi untungnya saya ni tak berguru secara formal, membawa saya untuk berfikir dengan satu cara yang berbeza daripada mereka yang sudah ada kelulusan. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan kepada murid-murid penulis saya lah, yang dalam bidang filem, bidang penulisan dan sebagainya. Jadi bahasa visual ni sama ada untuk filem, fotografi, apa sajalah yang berkaitan dengan visual ya. Dia ada sejarah yang cukup panjang ya. Bukan dibentuk di barat. Dia memang dah ada dah bagi tiap-tiap satu bangsa. Kerana storytelling ni memang ada pada semua budaya, semua bangsa, semua negara. Jadi untuk faham, kita kena tahu sikit sebanyak tentang ketamadunan sesuatu bangsa ataupun negara ya. Misalnya Iran ya. Iran tamadun dia 5,000 tahun lebih. Kerana itu dia punya storytelling dia dalam filem begitu hebat sampai jadi world class. Kalau tengok filem Iran, dia seakan-akan macam tak ada apa benda berlaku. Itulah kekuatan dia. Kerana dia bukan mau menampakkan ini adalah sebuah filem di mana kita ada satu cerita untuk disampaikan. Kita hanya duduk enjoy macam wayang kulit. Ya. Wayang kulit ni selalunya lepas ada menuai padi, malam tu dia orang buat masak-masak makan, lepas tu ada persembahan wayang kulit. Habis begitu saja. Tapi kalau kita bertanya dengan dalang wayang kulit, apa sebenarnya di sebalik wayang kulit ni? Wih, panjang cerita dia. Jadi banyak negara wayang kulit ni menjadi dia punya indigenous art. Jadi di India, di Turki, di Iran dan sebagainya, dan tentulah di Malaysia kan. Jadi kawan saya ramailah dalang-dalang wayang kulit dengan orang-orang yang main makyung. Saya rapat dengan dia orang kerana saya nak tahu. Jadi antara Wali Songo iaitu Sunan Kalijaga di Indonesia, dia juga gunakan wayang kulit untuk menyampaikan bab-bab agama. Jadi bila benda tu jadi hiburan, orang pun tertarik. Tapi dalam pada itu dia akan menyampaikan sesuatu message yang spiritual ataupun moral. Jadi begitu jugalah filem kena jadi spiritual. Jadi pada saya kalau kita nak tengok filem ni sebagai satu rahmat daripada Tuhan ya. Saya katakan ia satu rahmat daripada Tuhan. Mana kita punya mana petunjuk dia. Jadi shot pertama dalam dunia bila dia orang pasang kamera tahun 1894 nak ambil satu orang tu, dia tengah duduk. Pasang kamera, dia mula petik saja switch,
tiba-tiba orang tu bersin. Jadi bayangkan Tuhan dah kata waja'alna likulli syai'in sababa, dan aku jadikan tiap satu ada sebab. Mengapakah satu penemuan yang begitu ajaib dalam tamadun manusia? Syok pertama adalah orang bersin. Jadi bila orang bersin, kita kata alhamdulillah, kita puji Tuhan. Orang putih, Kristian, dia dikatakan bless you, maknanya God bless you. Pasal apa? Dua-dua ni sebut Tuhan. Dua-dua agama. So kita kena balik kepada sejarah Islam sendiri. Bila Nabi Adam dijadikan, apakah kerja pertama yang dia lakukan? Dia bersin dan dia sebut alhamdulillah. Apa sebab? Jadi macam filem, kita kena flashback. Flashback sebelum Adam nak dijadikan, Tuhan kata dekat malaikat, aku nak jadikan manusia. Jadi malaikat ni barang halus, dia orang tahu apa yang akan berlaku. Dia kata, buat apa nak jadikan sesuatu yang akan memporak-perandakan dunia? Tuhan kata, aku tahu sesuatu yang kau orang semua tak tahu. Jadi terdiam. Jadi berdasarkan pada yang itu, Adam pun sudah tahu. Maka dia puji Tuhan kerana jadikan manusia. Okay? Jadi saya ambil perkara-perkara ini. Saya kaitkan bahawa filem ni adalah sesuatu yang menampakkan diri kita pada diri orang lain. Jadi pada tahun 40-an, Andre Bazin, dia satu ahli falsafah filem, dia kata layar itu seakan-akan satu jendela di mana kita mengendap dan kita melihat cara kehidupan orang-orang lain. Dan Teguh Karya sendiri cakap dengan saya, bila saya tanya dia tentang filem, dia kata, aku letakkan engkau pada watak-watak di layar. Kalau engkau dapat lihat diri engkau pada watak-watak itu, maka berjayalah aku. Dua-dua cakap pasal perkara yang sama. Jadi pada saya, cerita tu satu, bagaimana nak menyampaikan cerita tu adalah sama berat. Jangan kata ini skrip terbaik dalam dunia. Belum tentu dia akan jadi terbaik sebagai sebuah filem. Jadi tidak ada filem tanpa skrip, tapi skrip bukan filem. Apa yang pengarah buat kepada skrip tu, itulah yang mengangkatkan satu cerita yang mungkin simple akan jadi cerita yang hebat. Itulah yang dikatakan oleh Akira Kurosawa. Dia kata, kalau kau bagi aku skrip yang baik, aku boleh buat satu masterpiece. Kalau bagi aku skrip yang buruk, aku tak boleh buat apa. Jahanam filem tu. Jadi memang betul lah. Jadi kalau kita tengok bahasa visual ni, saya ambil satu contoh sajalah yang kita semua dah tengok. P. Ramlee dalam filem Pendekar Bujang Lapuk. Singapura langsung tak ditunjuk. Cuma kita nampak Singapura dekat selat. Mengapa? Kalau ada sesuatu dan sesuatu itu tidak ditunjuk, ini kita panggil non-diegetic. Maknanya, ada tapi tak nampak. Kerana apa pengarah buat macam tu? Maknanya, dia menjadi satu petunjuk yang negatif. Kalau bercakap tentang seseorang tapi tak pernah nampak orang tu, maknanya ada cara nak menunjukkan yang sama macam mana. Kalau nak tunjuk satu orang tu, dia tu jahat ataupun tak betul. Bagaimana dalam filem kita mau menampakkan yang ini? Maka salah satu cara adalah kamera tu ambil daripada belakang dulu. Tapi yang orang yang baik kita ambil daripada depan. Berbeza dengan orang yang jahat ni, kena ambil daripada belakang. Bila kita tak nampak muka orang, kita resah kan? Siapa ni? Kemudian baru kamera datang depan. Maknanya itu menjadi pertanda. Dalam bidang semiotik, semiotik ini bahasa perlambangan, dia ada ikon, indeks dengan simbol. Jadi itu menjadi indeks, satu petunjuk. Cara lagi satu nak menunjukkan satu orang tu jahat, kita pakai cahaya daripada sini saja, ini padam. Jadi muka saya akan gelap sebelah. Maknanya dia tu tak betul. Atau dia ada psychological problem. Lagi satu cara, letak sesuatu supaya bayang tu kena pada muka kita. Maknanya ada benda tak kena. So kalau tengok filem bunuhan, bila siapa nama ni yang si jahat tu duduk dekat kedai kopi, kita nampak ada satu bayang dekat kepala dia. Maknanya dia tak betul lah. Lagi satu cara adalah kita gunakan satu siluet.
kita hanya pakai kicker yang lampu di belakang, ini dua padam. Jadi saya jadi siluet. Maknanya saya tak betul. Ini bahasa filem, bahasa visual. Sama ada kita buat advertisement, sama ada kita buat drama TV dan sebagainya. Tapi saya katakan bahawa 95% pengarah filem Malaysia tak tahu bab ni. Kerana apa tak tahu? Kerana tak ada buku yang ceritakan bab ni. Saya menonton filem masa bujang 300 filem setahun. Dan dalam gelap saya pun menulis yang saya tengok tu. Lama-lama saya nampak satu perkara yang sama diulang. Maka ini adalah rahsia pengarah yang diorang takkan dedah. Dan dia bermula daripada mise-en-scène. Jadi balik kepada ketamadunan. Jadi perkara visual storytelling ni sudah ada pada semua tamadun. Misalnya macam orang dulu yang tak ada agama, dia percaya pada animisme dan sebagainya. Dia akan buat macam kayu, dia akan buat bentuk rupa begini dan sebagainya. Itu storytelling lah. Dan ada kala sejarah sesuatu kaum tu diukir ataupun dilukis pada dinding-dinding di dalam gua apa semua. Jadi dah mula dah daripada situ. Dan lama kelamaan bila datangnya persembahan secara formal depan raja dan sebagainya, maka ada pemikiran di sebaliknya bagaimana nak menyampaikan satu cerita yang mudah dipaham. Yang mudah dipaham ni lah yang kita kena belajar ni. Maka kita kena gunakan banyak yang dipanggil ikon. Ikon maknanya tunjuk saja, tak payah bercerita, kita dapat tangkap. Misalnya, kalau kita tunjuk satu pokok berdaun. Kemudian pokok tak ada daun. Kita mudah dapat tangkap kan? Maknanya pokok ni mati, pokok ni hidup. So kalau kita ambil shot satu orang dan orang tu orang yang baik dan kita ambil gambar di luar, kita mesti ada pokok berdaun. Mana dia baik. Okey, tapi kalau satu orang pokok yang dah mati, kita ambil gambar dia, ada benda yang tak kena. Maka latar tu pun penting ya. So dalam bidang gestalt psychology of perception, ada beberapa prinsip dia orang dapat tahu pada tahun 1912 ya. Ahli psikologi dan pelukis-pelukis bergabung untuk melihat bagaimana bila audiens berdepan dengan satu karya seni. Macam mana dia orang boleh dapat tangkap nawai itu, orang yang buat tu. Maka dia orang cek, tengok, rupanya ada benda yang sama digunakan. Yang saya sebut tadi tu kan, tentang cahaya, ambil daripada belakang apa semua. Daripada mana datangnya? Kata Carl Jung, yang ahli psikologi ni, yang sampai hari ini orang rujuk, dia kata ini adalah collective unconscious. Kalau kita kata Tuhan bagilah kan. Tapi dia akademik, maka dia kena cari sesuatu, dia panggil collective unconscious. Maknanya, semua orang dalam dunia, dia ambil daripada satu sumber yang sama. Tapi dia tak tahulah, dia tak cakaplah sumber yang mana. Cuma dia kata tamadun bangsa atau negara. So kalau kita rujuk balik, maknanya dalam tamadun sesuatu bangsa, dah ada dah benda ni dari dulu, dalam muzik dia, dalam seni lukis dia, dengan apa sajalah yang ada kaitan dengan kesenian. Jadi itulah yang akhirnya dia jadi dia berevolusi sehingga hari ini dia menjadi satu ilmu yang wajar kita meneroka. Iaitu saya gunakan 4 perkara untuk mengajar ya. Semiotik, bahasa perlambangan. Yang kedua adalah binary opposition, iaitu kita berbandingkan dua perkara yang berbeza untuk memudahkan bercerita. Yang ketiga adalah archetype. Archetype ni daripada Carl Jung ya. Binary opposition daripada Claude Levi-Strauss, dia ahli antropologi struktural. Yang ketiga tu archetype. Archetype ni sesuatu yang berbentuk asli. Misalnya, hari ni kita gelar bapa, mak, anak, guru dan sebagainya kan. Zaman dulu pun ada. Mengapa hari ni pun kita gunakan yang sama? Bila kita sebut guru, terus kita dapat gambar dia mengajar, ya tak? Tapi kalau disebut guru, tengok-tengok dia jual burger, aik, apa cerita ni? Audience keliru. So kalau disebut guru, inilah kerja dia. Dalam bidang visual, dalam bidang filem, kalau ada gelaran begini, dia kena buat kita nampak dia buat kerja ni. Kemudian kalau disebut sebagai hero, hero takkan buat salah. Tapi hari ni kita ada anti-hero. Dia buat salah.
Lepas tu kita ada hero yang lagi satu dipanggil trickster hero. Macam apa ni, Iron Man 3, Fast and Furious. Dia ni langgar segala undang-undang yang ada. Tapi akhirnya kita nampak dia orang jadi hero kan. Jadi hero saja kita boleh pecahkan jadi macam-macam. Archetypal hero, anti-hero, trickster hero, zero hero. Oi, banyaklah. Jadi archetype ni, pengajian ilmu archetype ni, dia akan susun benda ni supaya kita mudah faham. Dan bila jadi penulis ataupun pengarah filem ataupun costume designer, kita akan bentukkan sebegini supaya audien dapat tangkap, tak payah nak fikir banyak. Jadi filem arus perdana, dia perlu banyak ikon supaya mudah faham. Dan Hollywood adalah pakar tentang ni. Kerana apa? Kerana dia orang punya market adalah worldwide. Maka dia nak tunjukkan di mana-mana dunia orang boleh faham. Jadi maknanya kita tak perlu berfikir. Tapi sebaliknya kita ada filem alternatif. Okay? Jangan sebut filem seni, ya. Tak ada istilah filem seni. Ni ramai yang kat luar ni. Tak tahu mana dia orang dapat. Jadi semua tu, semua filem adalah filem seni. Gunakan seni fotografi, seni lakonan dan sebagainya. Filem arus perdana atau filem alternatif. Kemudian kita ada satu yang eksperimental. Jadi filem alternatif ni dia tak ikut segala yang saya sebut tadi tu. Tapi sebaliknya, kalau kita buat analisis yang mendalam, memang dia guna. Tapi dia pandai menutup. Inilah yang pengkritik-pengkritik filem tak faham. Di Malaysia tak ada pengkritik filem. Semua pengulas filem. Dia orang tak ada ilmu yang saya sebut tadi tu. Yang keempat adalah apa dia tadi? Semiotik, binary opposition, archetypes, dan keempat adalah gestalt psychology of perception. Ini psikologi manusia. Apabila otak kita berhadapan dengan sesuatu, katalah perkara itu kucar-kacir, otak kita mencari benda yang familiar supaya dia dapat faham apa yang disebut. Bila tak ada benda yang familiar, maka dia jadi pening. Ini pengarah ni dia tak faham kerja dia, dia kata. Itu lagi satu macam bentuk filem, ya. Jadi empat ilmu ni saya gunakan dalam apa yang saya sudah buat. Misalnya saya ambil sang kancil dan monyet. Macam mana saya gunakan dalam tu? Scene pertama adalah matahari baru nak naik. Jadi awan kekuning-kuningan. Jadi kuning dalam bahasa semiotik adalah benda spiritual. Itu sebab raja-raja kononnya asal daripada dewa-dewa kan, dia pakai kuning. Emas berharga. Dan sanyasi Hindu pakai kuning. Agama Buddha pun, padri-padri dia pakai kuning. Mana level dia tinggi. Jadi itu menjadi pertanda bahawa yang nak disampaikan adalah satu cerita yang ada moral. Mana jalan betul. Tapi takkanlah saya nak bercerita semua ni. Saya nak orang rasa benda tu. Itu kerja pengarah. Yang kedua, bagaimana saya tunjuk secara visual, binary opposition, iaitu membandingkan dua perkara supaya kita mudah faham. Monyet melompat dari pokok ke pokok. Jadi kaki tak jedak tanah. Maknanya dia atas awang-awangan. Itu karakter dia. Tapi kancil dengan kura-kura berjalan atas rumput. Dan kita nampak kehijauan. Dan di segi warna juga ada binary opposition dia. Iaitu warna untuk monyet, pokok dia ada warna brown, ada hitam, ada biru. Berbeza dengan yang ini, warna-warna harmonis. Iaitu kuning, hijau dan sebagainya. Kemudian, saya letakkan satu cahaya datang daripada pokok atas, kena pada monyet dengan kura-kura. Tengoklah apa-apa filem Hollywood ke apa ke, kalau ada satu cahaya jatuh kepada seseorang, sama ada daripada langit ataupun daripada tingkap, orang itu adalah spiritual atau orang moral. Jadi nak menampakkan dua watak yang berbeza. Satu, ada yang tak, benda tak kena melalui warna, melalui kaki tak jatuh tanah dan sebagainya. Kemudian monyet bergantung, bergayut di pokok, shot daripada belakang. Satu lagi petanda yang monyet ni tak betul. Kemudian bila dia dah tak dengar cakap, dia makan cili, melompat-lompat lari, ada dua pokok bersilang.
Bersilang apa makna dia? Cross kan? Salah. Visualnya berkata yang monyet kau ni salah. Tak perlulah ada dialog yang kata dia salah kan? Jadi akhir cerita bila kancil dengan kura-kura balik, kita nampak kehijauan berbeza dengan shot yang terakhir, iaitu monyet mengipas diri dia kerana panas makan cili dan warna dia lebih kepada kemerah-merahan. Jadi binary opposition. Ya? Dan archetype dia monyet pembohong. Okey, kancil dengan kura-kura rajin bekerja. Itu elemen archetype. Jadi empat-empat tu saya masukkan. Jadi kalau kita tengok filem-filem P. Ramli, filem-filem Hussein Hanif dengan M. Amin, ini saja tiga pengarah di Singapura dulu ya, yang faham bab ni. Tapi bila saya bercakap, saya kenal, pernah berjumpa P. Ramli, tapi tak pernahlah duduk bercakap dengan tentang filem. Tapi M. Amin, saya pernah mengarah dia untuk filem Silat Legenda, dan Hussein Hanif tak jumpalah, dia mati muda. Jadi diorang ni buat dengan rasa tau. Itu yang dipanggil collective unconscious tu. Dapat daripada sumber yang sama. Jadi bahasa visual ni, dia menggunakan satu sistem yang sama. Satu sistem yang sudah lama ada. Bukan direka oleh Barat. Jadi inilah yang kita kena meneroka. Kalau tidak, filem kita tak boleh global. Jadi perkara ini saya dapat mendalami dan memahami lebih mendalam. Kerana apa? Kerana saya belajar ilmu mengenal diri. Dan salah satu perkara yang dibagi tahu oleh satu orang tua kepada saya, dia jual sate tepi jalan, dia kata dunia ini kiasan. Bab kiasan inilah yang kita kena faham. Bahawa dunia ini bukanlah dia. Dia hanya satu petunjuk tentang sesuatu yang lain. Misalnya, kita basuh tangan nak sembahyang kan. Kita basuh tangan, basuh rambut sikit. Kenapa tak basuh satu kepala? Kita ambil sikit. Maknanya simbolik. Maknanya kita membersihkan pemikiran kita. Pasal kita nak bersuluk. Itu bersuluk lah kita pergi sembahyang tu. Tak perlu pergi duduk dalam kelambu bersuluk. Itu semua geng tarikat yang tak faham lah. Jadi sebenarnya bab mengenal diri, dia duduk dalam syariat. Tapi tanpa guru bimbing, kita tak dapat tahu. Dan itu hanya kita boleh tahu dengan ilmu laduni. Ilmu laduni kita dapat terus. Yang orang PhD pun tak boleh mimpi nak dapat. Okay, dalam filem Mat Gelap, saya dipanggil oleh pengarah untuk masukkan adegan animasi. Saya dengar dua versi yang berbeza. Ya. Kerana watak Imuda dalam filem tu, dia seorang kartunis dan dia melukiskan kartun. Dan kemudian apa yang dia lukis tu berlaku, tapi secara live. Jadi pengarah terfikir bagaimana kalau kita animasikan beberapa adegan, kita masuk di celah-celah. Tapi bila saya duduk dengan penyunting, nama dia Raja Din, bapa kepada Effendi yang sekarang penyunting hebat, umur 19 tahun dia menang award dalam mekanik. Saya buat tajuk mekanik juga lah. Yang jadi menurut penyunting Raja Din, dia kata pengarah buat penggambaran tanpa skrip. Dan saya minta skrip untuk animasi. Oh, perlu skrip ke, dia kata. Tunggu-tunggu skrip tak datang, saya pun buat sendirilah. Dia punya idea skrip apa dia? Sekuen teh tarik 5 saat. Saya nak tahu siapa yang buat tu, macam mana dia buat. Dia bermula macam mana, kemudian habis macam mana. Itu kalau saya animator, saya kena tanya soalan ni. Dia tak tahu. Jadi terpaksalah saya buat sendiri. Saya buat dia berpusing-pusing, last kali berbelit. Dan idea untuk penghabisan tu, di mana Imuda bertemu dengan watak animasi tu. Saya kata, kau dah tunjuk adegan animasi, akhir cerita, kita mesti bertemukan dia. Itu saya buat, saya tak charge dia untuk animasi. Saya charge untuk hanya untuk material. Jadi itu merupakan filem yang tunggal Malaysia lah yang ada watak animasi bergabung dengan ini yang dilukis dengan tangan. Kemudian ada cinta kura-kura tu semua, itu 3D lah. Jadi
Semua tu saya buat skrip cukup detail. Kerana tanpa detail tu, saya tak boleh buat animasi dia. So, bidang animasi ni berbeza lah daripada orang ni. Orang lain yang buat filem live, dia perlu, kalau ikut Don Bluth, seorang animator, director, dia kata, buat filem animasi adalah 10 kali lebih susah daripada buat filem live. Kerana banyak sangat dia punya rumit dia. Jadi, bila saya buat Silat Legenda, dalam Silat Legenda pun sekuen pertama 4 minit. Setting dia Melaka abad ke-15. Kemudian lompat ke Melaka abad ke-21. Jadi abad ke-15 tu, peringkat awal tu, dua murid yang handal terpaksa bertarung nak tahu siapakah yang berhak dapat senjata hikmat. Jadi saya buat di hutan, dan kemudian warna dia saya tentukan lebih kepada kebiru-biruan. Mengapa biru? So, tadi saya sebut kuning sebagai spiritual. Biru adalah pertanda buruk. Jadi selalunya warna biru dan hitam digunakan untuk filem horror. Tapi kalau filem kita bukan filem horror, tapi kalau ada kebiruan dan ada pula kabus, itu pertanda buruk. Jadi keadaan masa itu buruklah bagi salah seorang yang pendekar tu. Kemudian saya break the rule, iaitu saya ambil shot guru daripada belakang. Saya kata tadi pertanda buruk kan. Tapi kalau kita faham, kita boleh langgar undang-undang tu. Jadi guru ni jadi pengadil. Saya letak dia di tengah-tengah. Kiri kanan kita nampak dua orang nak bersilat. Kemudian latar. Nah, ini yang dipanggil dalam Gestalt Psychology of Perception. Dia ada 5 perkara. Lain semua tak perlu tahu. Hanya 5 perkara ini saja yang tahu bagi seorang cameraman, seorang writer, seorang pengarah, art director dan sebagainya. Iaitu hubungan di antara subjek dan juga latar. Ini kita panggil figure and ground relationship. Jadi 5 perkara ini kalau pergi ke internet, cuba type law of pregnance, P-R-A-G-N-A-N-Z. Ada 5 perkara ini. Proximity, similarity, continuity, closure, figure and ground relationship. Jadi yang figure and ground relationship ni, apa yang ada di belakang berkata sesuatu tentang subjek kita. Jadi saya tunjuk yang lelaki tu, pendekar lelaki, latar belakang dia adalah pokok yang lurus-lurus. Tak ada ranting di bawah. Tapi pokok-pokok di belakang si perempuan ni adalah pokok-pokok tua yang ranting dia seakan-akan macam jari manusia macam ni. Macam hantu. Pasal apa? Pasal dia jahat. Walaupun dia menang, tapi guru yang tahu, dia tak serahkan senjata hikmat kepada dia. Dia bagi dekat yang kalah. Pasal apa? Guru mestilah dia tahu kan apa nak berlaku. Maka itulah menjadi asas konflik dalam filem. Jadi tengok ya, kalau kita writer, kalau kita tak faham aspek-aspek ini semua, kita banyak kekurangan. Kerana bila sampai ke art director, art director memerlukan beberapa keterangan, tak perlu detail. Di mana latar dia, misalnya hutan. Kemudian di dalam gua. Pasal apa gua? Orang lain tak boleh masuk. Hanya guru dengan 2 murid diserahkan senjata. Dan saya tunjuk shot daripada sini ni, ada satu batu tajam seakan-akan tunjuk kepada si pendekar lelaki. Maknanya masa depan engkau bahaya. Si perempuan ni akan cuba. Jadi semua tu menjadi setting untuk apa yang akan berlaku pada abad yang ke-21, 500 kemudian, yang apa mencetuskan satu perlawanan yang hebat di akhir cerita. Jadi saya terpaksa cerita semua ni dengan detail kepada art director, kepada yang buat latar belakang, lukisan latar belakang di dalam Silat Legenda. Rupanya dia orang tak tahu. Walhal supervisor dia adalah daripada Manila yang pernah bekerja buat Ninja Turtle dan sebagainya. So rupanya Hollywood merancang segala-gala, hantar ke Filipina, dia orang hanya melaksanakan. Tapi dia tak cerita. Jadi bila saya pergi ke Filipina, saya kata saya nak gunung begini, saya nak pokok ni di sebelah kiri. Lepas itu pokok ni ada daun sikit, tapi di sini tak ada daun.
Dia kata, apasal pot letak sebelah kiri? Saya tanya, korang tak tahu ke? Rupanya tak tahu kanan kiri. Kiri ni, kalau kita tengok filem, siapa yang berdiri sebelah kiri, dia akan menang. Siapa yang berdiri sebelah kanan, akan kalah. Kalau askar mara dari kanan ke kiri, mesti kalah. Yang datang daripada kiri ke kanan, mesti menang. Ini visual convention dari zaman dulu. So kalau dia tengok, wayang kulit pun begitu juga. Sri Rama selalunya di sebelah kiri. Bila dipindah ke kanan, dia akan kalah. Jadi inilah yang saya katakan bahawa 95% kita punya cameraman, kita punya editor, kita punya director tak faham. Ini nama dia visual storytelling. So dalam filem Disney, bila storyboard dah siap, kemudian art director masuk. Dialah yang akan susun segala-galanya. Sebagai contoh, dalam Lion King, bila Simba baru lahir kan, datangnya Bomo. Bomo ni perantara dunia nyata dengan dunia yang tersembunyi. Dia pun angkat, dia letak tanda dekat dahi, dia angkat Simba, dia tunjuk kepada langit. Awan pun terbuka dan cahaya datang. Maknanya dia spiritual. Dia dipilih. Kau mesti jadi Lion King. Tak boleh tolak. Jadi inilah aspek-aspek yang saya boleh ceritakan sedikit banyak lah. Tapi kalau nak, kita boleh buat satu sesi khas untuk buat visual storytelling dengan bagi contoh-contoh daripada filem-filem Piramli. Jadi filem pendek ni nombor satu kita kena faham. Dia bukanlah satu cerita yang panjang yang dipendekkan. Jadi ramai yang tersilap. Dia orang buat filem pendek. Cara dia buat tu, seakan-akan dia nak bercerita macam filem cerika yang panjang. Jadi kalau kita tengok filem-filem pendek yang menang Oscar, menang dekat Cannes Film Festival dan sebagainya kan, kita boleh lihat dia ada gunakan beberapa perkara, kriteria lah. Nombor satu, continuous time. Maknanya cerita tu berlaku dalam setengah jam atau satu jam. Durasi dia, bukan durasi dia, ni apa ni, cerita tu berlaku dalam 5 minit atau 10 minit atau setengah jam. Tidak 2 hari kemudian, 5 tahun kemudian, no, tak ada. Yang kedua adalah continuous action. Selepas satu berlaku, ini berlaku, ini berlaku, ini berlaku. Duduk termenung ni semua, tak ada lagi dah. Okay. Yang ketiga adalah bagi twist di akhir cerita. Iaitu sesuatu yang tak dijangka oleh pelakon, ni watak dalam cerita, dan juga oleh audiens. Sebagai contoh, saya ambil filem yang kita boleh dapat di kat YouTube. Tajuk dia Lunch Date. Dibuat di US. Ada dua versi. Satu tahun 1950-an, yang kedua tahun 1990-an. Jadi cerita yang sama. Satu perempuan tua bawa beg plastik sampai ke stesen kereta api. Dia tengok jam, kereta api dia belum sampai lagi. Dia pun masuk kafe nak makan. Dia letak apa ni, beg dia dekat kerusi, dia pergi ambil makanan, dia bawa, dia letak makanan atas meja, terlupa nak ambil garpu cam-cam. Dia balik. Bawa balik kepada meja dia, dia nampak satu negro badan besar, muka bengis, tengah makan makanan dia. So dia ni kecil, dia duduk, dia pun tarik lah ni. Apa lagi, kawan tu lagi besar, lagi kuat, dia tarik balik. Last kali perempuan tu duduk, tengok dia makan. Dia terasa lapar. Lepas tu dia pelan-pelan ambil sikit makanan, dia makan. Negro tu pandang dia, tak cakap apa. Lepas tu negro tu pun bangun, dah habis makan. Perempuan ni tengok, dia dah macam dah pergi. Dia pun tarik, dia makan lah. Yang balance tu, negro tu balik, bawa dua cawan kopi. Tak cakap. Satu untuk dia, satu untuk dia. Habis minum, dia pun angkat kaki, belah. Jadi perempuan ni pun makan-makan, minum. Tengok jam. Oh, time untuk pergi ke kereta api. So, dia pun keluar lah. Lepas tu terhenti. Dia lupa beg dia. Masuk balik. Dia tengok beg dia ada dekat apa ni, kerusi yang dia letak tu. Lepas tu dia tengok dekat meja, makanan yang dia bawa tak tersentuh.
filem pun tamat. Apa cerita dia? Dia salah meja. Yang dia letak dekat meja ni, yang kemudian dia datang ni meja yang lagi satu pun. Tengok, tak ada dialog, tak ada apa. Tapi benda yang diperkatakan punyalah banyak dalam tu. Okey, ambil cerita tempatan. Tajuk dia, bahasa orang putih, Again. So, saya yang juri dekat Kota Kinabalu International Film Festival. Luar biasa. Satu budak muda tengah baring kat apa ni katil, pop dia bangun. Lepas tu dia terdengar ada bunyi dekat apa ni dapur. Dia pun pergi. Tengok, dia pun pusing. Ada seorang di belakang dia pegang pisau, orang tu pun ngap tikam dia dekat perut. Pop dia bangun dari tidur. Maknanya mimpi lah kan? Okey. Lepas tu dia terdengar bunyi macam tadi. Pergi ke dapur. Sekali lagi berlaku. Pusing-pusing, seorang pegang pisau, ngap tikam dia. Pop bangun dari tidur. Wah, dia dah marah ni. Dia kata, ni sekali lagi berlaku ni, betul. Dengar bunyi. Dia pun pergi ambil baseball bat. Kali ni aku lanyak dia. Dia pergi. Pusing. Betul, ada orang pegang pisau. Pum! Dia bagi dengan kayu. Pup! Orang yang tikam dia bangun dari tidur. Filem pun tamat. Nampak tak? Continuous time, continuous action. Ada twist di akhir cerita. Dia berlaku dalam 5 minit. Yang tadi itu mungkin dalam setengah jam lah. Yang lunch date kan. Jadi, lepas ini. Tak ada duduk termenung, tengok go tingkap lah, apalah, flashback. Tak ada. Jangan duk pakai flashback. Itu untuk filem panjang. Tapi budak-budak sekarang ni banyak sangat meniru. Tengok dekat YouTube, dia orang tak faham ni semua. Ni yang saya cerita bab ni, semua tak tahu. Tapi bukanlah ini saja cara untuk buat. Ada juga cara yang lain. Tapi itu kalau kita dah pandai. Tapi kita tak pandai, kita ikutlah undang-undang. Follow the rule, baru break the rule, but come back to the rule. Tapi semua lecturer cerita dengan saya. Saya tengok Aswara punya 3 filem pendek untuk diploma penilaian. 2 tak boleh pakai. Handheld camera, apa ni jump cut. Kita ni peringkat diploma, kita kena follow the rule. Apa dia follow the rule? Kamera atas tripod. Buat framing katalah medium shot. So kalau saya penilai, oh betul dia punya framing. Then, dia punya camera angle. Oh, betul, eye level. Lepas itu, semuanya mesti on tripod. Jangan handheld. Ini untuk penilaian. Nak tahu kau faham the rule or not. Tapi kalau kau dah break the rule, kalau saya bagi fail. Jadi, lecturer kata apa tu? Kami dah cakap, tapi dia orang kata apa? Kalau sekarang ni kami tak buat benda-benda ni semua, nanti keluar kami tak ada harapan. Itu kau punya pasal. Ini aku nak menilai. Saya bagi feel. Tapi yang tengok bagus tu yang seorang tu, dia break the rule tapi dia punya pandai. Ada satu scene handheld. Alamak, saya kata. Orang tengah berlari. Kemudian dia pusing kamera, dia tunjuk orang yang berlari. Oh, dia pandai. Dia pandai break the rule. Jadi apa ni, ada satu lagi cerita, tajuk dia Bus Stop. Ada dekat YouTube. Budak-budak perempuan India yang buat. Satu orang muda datang tengah malam, tergesa-gesa kepada bus stop. Tak ada orang langsung, betul-betul seram. Tunggu bus mungkin yang last lah. Dia resah. Sekali nampak bus datang. Oh, dia punya happy. Tapi bus tu jalan slow. Audience dah rasa lain macam dah. Tapi dia tidak. Kenapa? Dia nak mencapai objektif dia. Lepas tu bus pun lalu depan dia. Dia pun lompat naik atas. Oh, lega. Dia pun duduk. Lepas tu, dia terhenti. Tengok kat belakang, tak ada seorang pun. Kemudian, dia tengok dekat tempat driver. Tak ada driver. Tapi, steering duk bergerak. Apalagi, dia menjerit, dia lompat keluar, lari. Sekarang kamera di belakang bas. 2 orang tengah tolak bas.
Nampak tak? Continuous time, continuous action dan ada twist di akhir cerita. Itu nama dia short film. Tapi kebanyakan yang buat bukan short film. Dia long film dijadikan short. Jadi di MMU, Cyberjaya, saya lecture di sana, dia orang buat short film, sebenarnya a long film. Film dia dalam 25 minit. Tujuan dia bukan untuk buat short film ikut kriteria dia. Tapi sebagai satu permulaan atau satu persediaan untuk dia orang terlibat dalam feature film production. Tapi kita nampaklah elemen-elemen ni akan ada lakonan yang bagus. Kenapa? Kerana dia orang twinning dengan USC dekat Amerika. Jadi itulah cara dia orang tu. Jadi pada saya, kita kena, kita punya pensyarah lah, kita kena bagi training dulu supaya faham elemen-elemen ni semua. So saya dah berhenti mengajar 2014. Saya tak nak lagi dah. Sakit kepala lah dengan budak-budak sekarang. Apa yang dicari oleh apa ni festival-festival dan negara-negara yang lain dalam sinema sesuatu negara adalah personaliti pengarah. Kita ada ramai pengarah. Mengapa kita nampak seorang dua saja yang menyerlah? Kerana personaliti dia ataupun yang ada dalam diri dia tu kan menyerlah. So kita kalau tengok P. Ramlee, tak ada siapa pun boleh buat filem macam P. Ramlee. Dia unik kan? Daripada mana datangnya? Jadi balik kepada ketamadunan. Ya? Jadi tamadun sesuatu bangsa menentukan dia punya karyawan, dia punya seniman akan sebegini. Jadi dalam bidang antropologi, antropologi ini adalah pasal asal-usul dan pembangunan manusia. Jadi dia ada empat disiplin dalam itu. Socio-cultural antropologi, kemudian ada arkeologi, kemudian ada linguistik dan kemudian genetik. Genetik ni ada berkaitan dengan baka, linguistik tentang bahasa, arkeologi tentang rupa bangunan dan fungsi dan sebagainya yang evolve dari masa ke semasa. And then socio-cultural termasuklah political dan sebagainya. Jadi apa saja yang berlaku dalam satu negara, dia mempengaruhi penulis dan juga pengarah dan siapa saja yang terlibat dalam bidang visual ni. Jadi kalau kita ni nak jadi seorang seniman, saya gunakan seniman ni termasuklah pengarah dan sebagainya. Jadi dia mesti tahu sejarah bangsa dia, sejarah apa namanya filem dia, sinema dia, sejarah sastra, muzik dan sebagainya. Tanpa mengetahui ini, macam mana seorang tu boleh jadi seorang pengarah? Kerana mengarah ni atau filem ni bagi saya adalah falsafah yang dipermudahkan. Kerana apa? Kita sebut tema kan? Tema yang baik akan selalu mengalahkan yang jahat. Kalau kita bersatu, kita boleh berjaya. Itu tema kan? Tapi di samping itu, dia juga satu falsafah. Falsafah hidup. Jadi kita ni tak tahu pasal sastra kita sendiri, tak pernah baca sastra klasik macam Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Merong Mahawangsa, apa semua, yang bagaimana dia berevolusi, iaitu daripada menggunakan cerita-cerita daripada Ramayana dengan Mahabharata berasaskan agama Hindu, dan kemudian bila diorang dah jadi Islam, diorang mengislamkan watak-watak itu macam apa ni Sang Dewata Mulia Raya dah jadi Tuhan dan sebagainya kan, Allah kan. Jadi ini semua kita terpaksa ambil tahu dan bagaimana Islam datang ke Nusantara supaya bila kita reka watak kita dan watak kita ada bahasa sedemikian, daripada mana datangnya? Tapi kata Walt Whitman, apa ni penulis puisi di Amerika, dia kata nak buat karya hebat, aku memerlukan audien yang hebat. Mana audien yang boleh berfikirlah. Tapi mana ada orang nak masuk panggung untuk berfikir? Saya sendiri pun tak nak berfikir masuk panggung. Saya nak hiburan. So, filem yang baik, dia ada tiga perkara. Nombor satu, dia menghiburkan. Yang kedua, dia memperkatakan sesuatu. Nombor tiga, dia menampakkan budaya sesuatu bangsa atau negara. Kalau ada tiga-tiga perkara ni, maknanya itu filem yang baik. Tapi kita ambil yang nombor satu, menghiburkan. Mungkin bagi seseorang,
filem ni menghiburkan? Saya tengok mungkin tidak. Kenapa? Level dia terlalu rendah. Bukanlah saya katakan jangan buat, kerana memang ada level tiap-tiap manusia tu kan. Jadi kalau macam filem Mencari Rahmat, kalau kita ambil contoh Al-Jafri Mak Yusof, bercakap daripada awal sampai habis. Tapi filem ni sangat luar biasa bagi sinema Malaysia. Kenapa? Audience punya enjoy. Begitu juga filem wayang arahan Dr. Hatta Azhar Khan. Di panggung tak laku. Dia tentang dalang wayang kulit, Eman Manan berlakon. Tapi saya ikut ke UiTM Segamat dan UiTM dekat Sarawak. Budak-budak punya seronok. So saya dengan Dr. Hatta termenung. Apa cerita ni? Di panggung tak laku. Jadi pemasaran lah. Cara kita memasarkan kita punya karya sangat penting. So di Singapura dulu, semua tu hidup dia makan filem. Okay? Hidup dia orang tu. Duduk sebagai satu family, duduk dekat kedai kopi, hanya bercakap pasal filem saja. Jadi itu sebab kita nampak dia punya lirik, penulisan lirik oleh Jamil Sulong, Sudar Maji, begitu mendalam. No? Jadi kalau kita baca dua buku oleh Profesor Muhammad Haji Saleh, satu tu tajuk dia Minda Pengarang Melayu, yang satu lagi Puitika Sastra Melayu. Dua ni wajib bagi semua orang baca yang terlibat dalam bidang seni. Dia bercakap tentang manusia Melayu satu zaman dulu yang buat seloka, gurindam, madah dan sajak dan sebagainya kan. Sampai hari ini secara akademik kalau kita buat analisis kan, memang kena, memang tepat. Daripada mana datangnya semua ni? Ha, itulah dia orang pandang kepada alam, dia orang ahli fikir dan dia punya kosmologi Melayu tu pun dalam. Itu sebab apa yang Mamat Khalid buat dalam Hantu Kak Limah dan dia sampai 40 juta dia boleh dapat tu, kenapa? Orang Melayu hari ini sudah terasa. Orang Melayu dulu beginilah rupanya. Mula-mula meneroka. Shot pertama, kamera daripada atas, itu kita panggil God's Eye View. Maknanya Tuhan pandang lah. Beberapa orang Melayu naik sampan ikut sungai. Itulah cara Melayu datang dulu ke Semenanjung. Kemudian rumah di tepi sungai. Lepas itu berjumpa dengan bunian. Itu kosmologi Melayu. Tak boleh menolak. Tapi itulah, dia orang kata apa? Tahyul. Itu kita tak boleh tolak. Itu Tuhan datangkan sebahagian daripada budaya. Tapi kita ni banyak karut-marut. Wayang kulit pun dia orang tak mau gunakan apa tu, Ramayana, kerana kononnya unsur Hindu. Walhal itu sebahagian daripada budaya. Tapi seorang pembikin filem yang bertanggungjawab, dia tahu apa yang dia boleh masukkan dan dia tahu apa yang dia tak boleh dimasukkan. Tapi tahulah ada macam-macam manusia kan. Ha, dia orang nak lakukan filem, oh kita mesti ada macam ni. Jadi kita belum ada sinema nasional lagi, maka macam mana kita nak meneroka yang kat luar negara? Dan pengarah-pengarah macam Ho Yu Hang, James Lee, Dim Said, Namrun sajalah yang dapat perhatian. Kenapa? Diorang ni bukan manusia biasa. Diorang kaki baca buku. Diorang tengok filem. Diorang campur dengan orang yang pandai-pandai. Lepas tu diorang mengembara.